على محمد يا ربي صلي صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قولي وفعلي ونياتي به أستغفر عند جلي وهيراتي فيا ربي متعني بسر حروفه ونور به سمعي وقلبي ومقلاتي وهب لي به فتحا وأنس به يا ربي بالفضل وسل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل وآل بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس فقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأهلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور هنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتحطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق صدق الله العظيم. Thank you.
Ditandai dikembalikannya Kanjeng Nabi Ibrahim, wa idz bawwa'na 26 Al-Hajj, wa idz bawwa'na li Ibrahim makanal bait, bawwa. Jadi tatkala dan tatkala bawwa'na meletakkan, menempatkan Kanjeng Nabi Ibrahim, Kanjeng Nabi Ibrahim makan ke sebuah tempat al-bait, yaitu Baitullah. Jadi Baitullah pada saat Kanjeng Nabi Ibrahim dikembalikan ke situ, itu Baitullah itu hancur terkena banjir bandang. Wa idz bawwa'na juga maknanya wa idz bawwa'na, dan ketika kami kembalikan kepada kami Ibrahim makanal bait, jadi Kanjeng Nabi Ibrahim dikembalikan kepada Allah untuk apa? Membangun lagi Baitullah yang sudah hancur. Allah tusrif bi sayyan, dan janganlah engkau ya Ibrahim mensekutukan aku dengan sesuatu apapun. Wa tahhir baiti, maka sucikanlah baiti, Baitullah, rumahku itu, li ta'ifin, agar orang bisa tawaf, wal qa'imin, agar orang bisa beribadah
Warukai juga supaya orang bisa ruku, asujudi juga bisa sujud. Jadi Baitullah itu Aisyah. Jadi Baitullah itu disuruh bersihkan, disuruh sucikan oleh Allah. Sedangkan yang dinamakan Baitullah adalah qalbul mukminin, hatinya orang yang beriman. Ada di mana? Ya, di dalam dada. Disucikan. Kalau kita ingin keluar dari sebuah permasalahan, biar tidak muter-muter yang dilambangkan oleh tawaf, muter toh, gak mau cenderung aneh. Salah jalan, salah satunya awalnya harus kita bisa mensucikan hati kita. Baru setelah hati kita sudah bersih, permasalahan yang kita hadapi yang dilambangkan dengan tawaf walqa'imina, dan kita bisa minta pertolongan kepada Allah dengan cara apa? Warukai sujud, dengan cara sholat. Sudah manting sholatnya. Wa adzim adzan finnas, seru adzan itu manggil, menyeru finnas kepada manusia bil haji, untuk berhaji. Makanya azan itu nada, itu maknanya adalah mengeraskan, menyeru itu menteriakkan. Jadi enggak ada azan itu terus pelan-pelan, enggak, harus teriak. Di zamannya Kanjeng Nabi dulu yang suaranya kencang itu namanya Bilal bin Rawah. Kencang dia naik atas mimbar teriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ditutup kupingnya ya biar keras. Kalau enggak malah berbeken sendiri nanti kupingnya. Yang intinya tempat untuk tawaf, untuk menyelesaikan sebuah permasalahan itu ada di dalam hati. Tanyakan pada hatimu yang terdalam. Dengan cara apa? Walqa'imin. Dengan cara beribadah. Dengan cara apa ibadahnya? Warukai sujud. Dengan cara sholat. Tidak ada lagi. Kalau kita mau dibebaskan dari permasalahan, mau diberi jalan keluar dari semua permasalahan kita, kita harus wathohir baiti. Sedangkan Baitullah itu adalah qalbun mukminin, hatinya orang mukmin, harus dibersihkan hatinya. Gak boleh ada kesirikan di dalam hati, gak boleh. Allah tuzdik di sayyan, gak boleh ada kesirikan menyebutkan Allah dengan sesuatu apapun, gak boleh. Terus dilanjutkan ke ayat 34. Walikulli ummatin ja'alna mansakan. Mansakan. Walikulli ummatin ja'alna mansakan. Dan Allah itu menjadikan setiap umat itu mansakan. Ada pengorbanan. Harus ada sesuatu yang harus dikorbankan. Bukti sebuah perjuangan. Jadi sebuah perjuangan itu harus ada pengorbanan. Jadi di ibadah haji itu setelah wukuf di Arafah itu ada namanya korban,
penyembelihan hewan hewan korban. Kalau di zaman Yunani dulu itu yang dikorbankan itu seorang wanita yang cantik di Mesir itu. Yang dikorbankan itu pada masa itu adalah wanita yang sangat cantik yang disembelih lalu dilemparkan ke sungai, Sungai Nil. Ada juga yang dikorbankan itu seorang anak kecil, bayi dikorbankan juga bagi dewa-dewanya. Dan juga ada yang dikorbankan itu manusia, termasuk yang diperintahkan Allah kepada Kanjeng Nabi Yuna Ibrahim alaihissalam, yaitu mengorbankan anaknya. Maknanya apa? Walaupun akhirnya yang pertama disuruh korbankan anaknya, akhirnya diganti dengan seekor domba. Kenapa kok harus dilambangkan, harus mengorbankan seorang anak atau seseorang? Menandakan bahwa apapun yang diminta oleh Allah, kita harus rela memberikannya. Apapun yang diperintahkan oleh Allah, kita wajib melakukannya. Harus gitu. Liyadhkuru smallaha ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Untuk apa kok ada pengorbanan itu? Setiap perjuangan kok harus ada pengorbanan itu? Liyadhkuru smallaha, agar mereka ingat kepada Allah. Alama razaqahum min bahimatil an'am, atas semua rezeki yang diberikan kepada mereka. Waktu itu, waktu zamannya Kanjeng Nabi Ibrahim itu, yang banyak dibuat mata pencaharian adalah an'am, binatang ternak seperti unta, domba, sapi. Fa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu. Maka kepada Tuhan kalian semua, ilahu wahidun, Tuhan yang Maha Esa. Falahu aslimu, maka kalian berserah diri secara total. Jadi orang Islam yang dikatakan muslimun itu adalah orang yang berserah diri secara total kepada Allah. Maksudnya secara total, bukan cuma hatinya dia yang harus berserah diri, juga akalnya, juga perbuatannya harus berserah total. Contohnya Pak, seperti apa berserah total? Contohnya sekarang perbuatan, misalkan sampean pemain bulu tangkis, ternyata sampean main bulu tangkis kalah, sampean kalah karena kurang ilmunya atau kurang pengalamannya atau kurang latihannya atau kurang triknya, kenyataannya sampean kalah. Berarti sampean secara fisik, secara lahir, secara perbuatan sampean mengaku kalah. Jadi itu adalah berserah, pasrah karena sudah kalah secara fisik, secara zahir. Namun tatkala sampean, seandainya aku tadi itu pakai triknya A, mungkin aku bisa menang tadi. Seandainya aku pakai cara yang strategi yang B, mungkin aku menang tadi itu. Fisik memang sampean kalah, tapi secara pemikiran sampean masih belum kalah sampean. Otaknya sampean, pikirannya sampean masih belum berserah, belum pasrah, masih cari strategi. Sama seandainya aku tadi itu pakai strategi B, menang aku itu. Karena A itu kelemahannya di E, aku harus pakai B.
itu maksudnya secara akal, atau bahkan sampean juga sudah secara trik semua sudah kalah juga sampean. Pakai udah dicoba untuk berikutnya sampean tanding lagi sama itu lawan, sama sampean pakai strategi B, C, D, sampean praktekkan semua, sampean menyerah secara pasrah, secara akal, sampean mengakui iya ya, aku memang kurang pengalaman, kurang ilmu, aku harus lebih belajar lagi, lebih belajar giat lagi, lebih latihan lagi, meningkatkan latihan lagi, bahkan kalau perlu saya itu berlatih ke pelatih yang internasional. Secara fisik sampean kalah, secara akal sampean kalah, tapi batinnya sampean, hatinya sampean masih punya semangat untuk bisa mengalahkan lawannya sampean terkala sampean main itu. Jadi fisik sampean kalah berarti sampean menyerah, secara akal juga, pengalaman juga, strategi sampean kalah, ilmu juga, akalnya sampean mengalah, tapi batinnya sampean, hatinya sampean masih ada semangat untuk belajar dan belajar lagi, sehingga suatu saat sampean yakin bahwa sampean bisa menang. Itu yang belum dikatakan muslimun. Tapi kalau yang dipanggil sama Allah ini aslimu, supaya sampean berserah diri secara total, ini ketiga-tiganya harus sampean serahkan. Secara fisik tunduk tatkala kita ruku dan sujud, secara akal walaupun tidak masuk akal suruh mengorbankan anak yang dicontohkan Nabi Yunus Ibrahim, kalah akalnya, pasrahkan juga. Terus keyakinan juga sampai harus total juga, hatinya sampai juga harus pasrah total. Yang dikatakan aslimu atau orang yang muslim itu adalah penyerahan diri mulai dari fisik, akal, dan hati secara total kepada Allah. Aslimu, menyerahkan diri secara total kepada Allah. Makanya dinul Islam itu diartikan juga ad-dinun nasihat, jadi agama yang memberi nasihat. Bukan, sebetulnya ad-dinun nasihat itu adalah lambang ketulusan kita, lambang ketulusan kita, keikhlasan kita melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah karena mengharap mahabbah dari Allah. Jadi melakukannya karena cinta, karena tulus, ikhlas, itu namanya aslimu juga. Siapa sih orang yang aslimu ini? Ubasyiril muhbitin, orang yang tunduk dan patuh ini siapa sih? Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, orang yang tatkala disebut namanya Allah bergetar hati mereka. Wajilat qulubuhum, tatkala disebut namanya Allah bergetar hati mereka, itu orang Islam. Seperti apa sih Pak contohnya bergetar itu? Contohnya ada dua, ada yang asik, ada yang gak asik. Contohnya yang asik itu tatkala sampean mengidam-idamkan wanita yang sampean cintai, lama sudah gak ada kabar, cuma sampean bisa mengandai-andai, terus moro-moro dapat kabar bahwa sang wanita itu telah datang ke kota Malang. Juliet sekarang ada di Malang, yang sampean idam-idamkan pingin ketemu, pingin mengutarakan cintanya, toh ada di Malang atau di asrama Amam. Sampean dengar namanya saja sampean sudah bergetar hatinya, saking bungahnya, saking senangnya. Ada juga bergetar karena takut, sampean takut sama harimau atau takut sama ular. Dengar namanya harimau saja sampean sudah bergetar hatinya, takut. Apalagi sekarang zaman setan-setan, pocong-pocong, sampean takut. Disebut namanya aja udah bergetar, udah bulu-bulunya udah berdiri. Itu contoh getaran. Tapi beda-beda
getaran karena mahabbah kepada Allah, karena takut pada harimau, beda getarannya. Jadi ciri-cirinya orang yang berserah total kepada Allah itu, yang dikatakan orang yang muslimun itu, adalah alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, yaitu orang-orang tatkala disebutkan namanya Allah, wajilat qulubuhum, maka hatinya akan bergetar. Terus apalagi, wasabirina ala ma asabahum, dan orang yang muslimun tadi, yang berserah diri secara total kepada Allah itu, wasabirin, dan juga sabar ala ma asabahum, terhadap apa-apa yang menimpanya. Jadi sabar itu luar biasa. Apa sih sabar sih Pak? Menahan diri dari gejolak hawa nafsu kita. Contohnya Pak, tatkala sampean dihina sama orang, tatkala sampean direndahkan sama orang, jangan buru-buru, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa untuk membalas. Tahan saja. Jadi sabar itu namanya menahan gejolak dari hawa nafsu. Menahan dari ajakan hawa nafsu yang kecenderungannya terhadap kejelekan. Jadi sabar, ditahan sabar itu. Untuk apa? Untuk mendapatkan yang baik, atau bahkan untuk mendapatkan yang lebih baik. Itu sabar namanya ya. Wal muqimis shalah, dan yang dikatakan orang yang Islam itu adalah wal muqimis shalah, mendirikan salat, menyempurnakan salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan sebagian dari rezekinya Allah yang diberikan kepada kita, kita infakkan sebagian saja. Padahal rezeki itu banyak macamnya. Bisa dari harta kita melimpah, bisa dari kesehatan kita, bisa dari kedamaian dalam rumah tangga, bisa dari kebahagiaan, bisa dari kerukunan. Itu rezeki dari Allah. Tapi kebanyakan karena ini identik dengan infak, maka dikategorikan terhadap harta kekayaan. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan sebagian dari rezeki yang berupa harta yang diberikan Allah kepada kita, kita infakkan sebagian aja. Sebagian kita infakkan. Jadi yang dikatakan orang muslim, yang dikatakan orang Islam yang sejati itu, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, orang yang tatkala disebut namanya Allah bergetar hatinya. Wasabirina ala ma asabahum, dia bersabar terhadap apa-apa yang menimpa dirinya. Menahan segala sesuatu dari ajakan hawa nafsunya, dari gejolak hawa nafsunya dia tahan. Wal muqimis shalah, dan dia menyempurnakan sholatnya, mendirikan sholatnya. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dia sebagian dari rezeki yang berupa harta dari Allah, sebagian diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang yang Islam sejati, yang bisa bergetar tatkala hati kita disebut namanya Allah, tatkala kita diberi ujian sama Allah kita bersabar, tatkala diberi petunjuk kita untuk sholat terus kita lakukan secara berjamaah, dan tatkala kita diberi perluasan rezeki oleh Allah, kita infakkan. Allahumma arhamna bil واجعله لنا إماما ونورا وهدى اللهم ذكرنا منه.
جاهلنا وارزق تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا